gitu. Ada 3 jenis yang aku ambil. Wah, crunchy ini. Ya. Bismillah. Merah ya, tuh. Airnya banyak ya. Airnya banyak. Bismillah. Ini yang hope. Ini kita makan. Potongan suamiku sama potongan aku. Sebelum nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Oke. Udah dapat tuh satu keranjang ini. Basah tadi udah dicuci ya, tuh basah. Kita mau makan yang gold dulu ya. Ini kita dikasih tanda ini tadi ya. Oke, tunggu dilap dulu, tunggu ya, dilap dulu ya. Kita mulai makan apelnya. Nah tuh, kita udah ambil banyak apelnya. Ada apel gold, ada apel hope, dan apel fuji. Nah tuh, ada 3 jenis yang aku ambil. Ini hope, fuji, dan gold ya. Tuh, ini gede-gede ya, tuh nggak kecil-kecil. Kita buka dulu yang gold ya. Bismillah. Ini kulitnya dibuka nggak? Buka. Nah, ini embernya. Kita buka. Tapi vitaminnya di kulitnya banyak. Ada petasannya. Nah. Wah, crunchy ini. Tuh. Kita coba dulu ya. Wah, nih. Tuh. Ya. Bismillah. Manisnya beda. Suamiku senyum-senyum. Ini makan satu aja kenyang. Buat suami. Yang gold manis. Itu seperti ini. Ini ntar dulu. Ini yang hope nih. Apa? Merah ya, tuh. Airnya banyak ya. Airnya banyak. Beneran. Oh, kalau ini empuk. Ini empuk ya, dagingnya. Daging buahnya. Oh. Ini durasi panjang nih. Sama kulitnya dimakan boleh kali ya, Pak? Kan udah dicuci. Aturan pakai yang itu. Oh, wah. Bentar dulu. Nih. Bismillah. Ini yang hope. Ini manis. Manisnya. Kalau tadi manisnya tuh apa ya? Bisa dibedain nggak? Manisnya ini lebih manis ini deh. Rasa manis. Rasa asam keras. Enggak asam. Ini enak. Coba, papa bisa bedain tidak? Ini manis. Kalau ini crunchy. Ini manis. Crunchy juga, tapi agak apa? Tekstur dagingnya tuh lembut. Nah,
kalau yang Fuji di apa di supermarket supermarket kita ada ya, sering beli, udah tahu rasanya ya seperti apel, kebanyakan rasanya seperti itu, manis. Oke, ini enak yang merah, gold juga enak. Nih kalung Fuji udah sering kita makan. Crunchy, manis juga, manisnya udah dikenal, manis apel Fuji. Yang mana paling? Ini juicy banget, airnya banyak. Langsung lumer airnya ya. Jenis apelnya banyak tadi di video. Aku video, fotonya, gambarnya ada tadi di depan. Saya video dulu tadi, walaupun belum opening. Ini buat suamiku. Ini banyak apa? Juicy ya, Pak? Banyak airnya. Mantap. Makan buah apel di bawah pohonnya. Kita gelar di sini. Jatuh. Ya ini mau dihabiskan sama suamiku katanya. Ini makan satu aja kenyang ya, karena gede-gede banget. Enak ya? Enak enggak? Enak, manis. Aku suka buah. Dia cara ngupasnya begitu, dari bawah. Kalau aku dari atas ke bawah, ya itu tebal banget, Pak. Kulitnya, dipotongnya, lihat, tuh kulitnya tebal banget. Potongan suamiku sama potongan aku. Kulitnya tebal, kamunya. Lu lihat, suamiku kupasnya gede banget tuh. Kalau aku kan tipis tuh ya. Ya laki-laki ya, ngupas kulitnya ya begitulah. Biarin, mau makan sendiri, kupas sendiri ya. Tapi kalau di rumah dia jarang kupas buah. Maunya udah jadi, tinggal makan. Indah. Ya, yang gold nih. Yang goldnya habiskan. Ini yang gold juga crunchy nih. Mantap. Wah. Ichi kilo dapat berapa ini? Ini aja udah berat. Dapat 3 mungkin ya. Wah. Tadi perjalanan ke sininya ada kabut ya. Aduh, maaf aku lagi batuk-batuk. Tenggorokannya gatal. Saya tidur cuma 2 jam. Pulang kerja jam 2-an, beres-beres. Tidur, bangun jam 5, sholat subuh. Mandi, sholat subuh, terus berangkat ke sini. Jatuh. Maaf ya, suamiku tercinta. Kasar. Kasar. Tidak kasar, Papa. Ininya tuh jelorok. Ininya kan jelorok gitu. Dah. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kakak perannya nggak ikut, nggak diajak, nggak mau. Mau belajar di Tosokang katanya. Nah, tuh. Dah. Ya, mantap. Manis. Yang gold manis. Semua manis. Tapi ada perbedaan manisnya. Beda-beda.
tapi manis. Airnya juga banyak. Mantap. Ini gede banget. Jadi kenyang ya. Makan sekenyang. Ya, masih rasa gigit tuh yang enak banget. Ya, ya. Sunya. Crunchy. Mantap. Sambil kita makan di sini, tuh. Di sini tuh makan. Tuh pemandangannya tuh gunung tuh. Sambil kita di bawahnya apel. Oh, banyak banget. Ini apelnya gede banget nih. Tuh, lihat. Merah dan gede. Menggemaskan. Merah tuh. Ya, apelnya menggemaskan. Gede-gede tuh. Gede-gede banget. Tuh. Ini juga. Tuh. Ya Allah. Ini bagus banget. Petik deh. Mati bawa pulang. Tuh. Ini juga tuh. Banyak banget. Ya Allah, merah-merah banget tuh. Tuh. Merah banget. Gede-gede banget. Hasil tuh. Oh, ini. Gunung tuh. Gede. Ya, kita lanjut makan lagi. Ini yang hope. Ini yang merah banget. Jadi kayak ada madunya ya di apa? Dalamnya itu loh. Kayak tuh. Bismillah. Manis. Banget. Kenyang. Ini durasi panjang ya, mungkin. Udah, itu aja video panen buah apelnya. Ada apel Fuji, apel Gold, terus apel Hope, begitu-gitu ya. Masih banyak lagi, ini luas banget soalnya. Jadi ini nanjak gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis channel YouTube Yosi Darikanya. Next, nanti mau panen apa lagi? Kalau sudah musim buah yang lainnya, nanti insya Allah aku panen lagi kalau ada waktunya ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut tiduran tuh. Samui, dingin katanya. Tuh, udah dapat dua ranjang. Dua keranjang. Ya, kita udah selesai. Mari pulang. Banyak ya. Mari kita pulang tuh, udah bawa banyak. Aduh, aduh, kena apel. Ya, kita timbang tuh apelnya. Berapa kilo? 2 kilo. Ya Allah, 2 kilo. 2 kilo dikasih. Rupiah kuen. Ya, tadi udah bayar 3.300 yen. Ini kembaliannya. Tadi uangnya 10.000 sama 300. Oke. Ya, 6 kiloan ya. Dimasukin ke box.
Ayo kata desu. Ringo bara desu ne. Makan banyak tadi. Ringo bara. Jadi 1個でお腹いっぱいな。そうですね、やっぱり水分が多いのでね、これもね。 Kita pulang. Dah. Dapat ringgonya 1 kardus. Apelnya udah sampai rumah. Tuh. Mantap.